makan bakso di Gerobak Biru, tapi ngantrinya itu panjang banget, sedangkan kita ada 20 menit doang. Hai. Jadi kita makan di sebelahnya, namanya itu apa? Bim-bim ya? Minum air putih saja satu ya. Soalnya kita buru-buru. Oh. Yuk. Kita lagi di sana sebenarnya. Iya. Saking pengen aja bakso. Pokoknya ada 20 menit kita waktunya, terus ya udahlah makan doang gitu. Terus kita juga tadi udah pesan minum sih di sana, jadi makanya ya udahlah. Terus kita juga jam 6.40 itu udah harus pergi, bayangin deh. Jadi kita santai di pusatnya gini untuk si Joy tidur. Jadi kita tinggalin si Joy tadi. Nggak bawa kacamata, udah ditaruhnya itu di paling depan, special chair banget kita. Makan bakso aja special banget. So beautiful bulan, look at that. Buat taruh sini. Ini tombolnya mana? Pengen makan bakso Gerobak Biru, ngantrinya kayak ngantri sembako, jadi kita adanya di sebelahnya. Yang penting makan bakso terus sambil lihat sunset, tapi tempat duduknya itu kayak spesial gitu, jadi di depan gitu ditaruhnya kita tuh. Cus, bagus banget ini pemandangannya. Kita sunsetan di sini aja, biarin cowok-cowok di sana. Siap, mesnya bisa diantar ya? Iya, siap ya. Kasih. Dibeliin apa tiba-tiba dia minta, kata dia mau nggak aku beliin jam tangan. Tadinya dia cuma mau beliin yang aku doang kesini, tapi dia juga beli ternyata. Iya. Nah, nanti kalau mau masangnya ini biasa, cuman kalau mau ngelepas di tempat ini nyata. Nah ini ada tombolnya nih. Oh oke, okay. Ini ditekan kalau mau ngeluarin. Ditariknya ke pinggir. Terserah ya, karena pinggir kiri bisa lah. Cuman lepasnya doang ya. Lepasnya aja. Oke. Okay. That's great. Oke, okay, let's go. Siapa namanya? Aku Rima. Rima. Rima tadi gak kenalin aku. Gak kenal. Kenapa? Sih, cuma lupa namanya. Lupa namanya, setelah itu pas gak bisa gitu. Iya, sering gak lupa nih. Nonton sering banget, kado. Oh, aslinya cantik langsung ngembang minumnya. Kayak orang pacaran berdua saja kan enggak ajak anaknya. Kan kita biasa mandi. Pacaran mandi pacaran. Makasih ya. Sama mbaknya di rumah. Tadi aku minta foto sama kamu. Iya. Thank you.
It's basically aluminum case, black spot pen, 44A. Oke. Ini Berlin. Ya Pak. Sudah saya scan. Benar. So nice unboxing. Unboxing the Apple Watch. Bentar, dinyalain. Hari ini happy Monday banget karena ini baru sampai rumah. Jadi Igor tiba-tiba tadi tuh dia bilang, "Beb, where is my card? Mana kartuku satu lagi?" gitu. Kartu apa? Kartu ini, kartu bankku gitu, ATM, kartu ATM. Oke. Aku kasih lagi kan satu lagi. Yang mana? Terus diambil lah yang dia yang memang dia suka pakai buat belanja. Aku pikir buat apa dia bawa gitu kan. Terus pas udah di Denpasar, tadi kan kita ceritanya menonton, ternyata filmnya juga enggak waktunya enggak bagus karena kita ada waktunya sampai jam 9 malam aja karena si Joy. Tapi Igor tadi tuh kayak masih itu enggak, kata dia masih mau enggak jam tangan gitu. Kataku, "Iya, pasti mau," aku bilang gitu. Aku masih pengen beli jam tangan Apple Watch. Yaudah, kata Igor, "Ayo kita lihat-lihat," gitu. Oke, okay. "Ayo," aku bilang gitu. Terus kata dia, "Kamu mau gak aku beliin sekarang?" "Hah?" aku bilang gitu. Dan akhirnya dia beliin, coba. Terus tadinya dia mau beliin punya aku doang. Cuman tadi pas aku pikir-pikir, yaudahlah. Akhirnya Igor juga beli. Jadi kita samaan beli jam tangan. Show your watch, honey. Yay. Jadi kita punya jam tangan sekarang. Soalnya kita tuh bener-bener ini banget ya sekarang, apalagi sama anak ya. Jadi kalau lihat waktu sebenarnya nggak terlalu membutuhkan untuk aplikasinya, kayak untuk message gitu mengganggu juga kan, kayak notifnya itu mengganggu banget. Tapi karena kita juga perlu melihat waktu kadang-kadang, kalau sama apalagi sama anak-anak kan ambil HP juga ribet gitu kan. Jadi lumayan membantu banget, jadi kita bener-bener butuh. Biasanya kita juga jarang-jarang pakai jam tangan, cuman kali ini kita pengen yang nggak nyangka aja dikasihnya Apple Watch. Thank you baby, thank you, I'm so appreciate. Welcome. You can play till morning if you want. Cannot, I had to work. Baik banget, nggak tahu dia baik banget hari ini. Thank you so much. Baik dia. Terus tadi ketemu juga subscribers yang ternyata yang kerja di Apple Watch itu, yang di iBox. Tadi kita belanja di iBox. Terus ya ternyata dia udah nontonin aku dari sebelum hamil katanya. Dari sebelum lahiran. Jadi dia dari pas hamil juga dia udah tahu hamil si Joy. Jadi dia sering nontonin.
akhirnya ketemu tadi di sana. Yeah. So guys, kayaknya vlog ini cuman sampai sini aja. Kita soalnya di sini sekitar 8 harian lagi, apa 7 hari, pokoknya seminggu lagi di sini. Jadi ya, untuk vlog kali ini sampai di sini aja. So sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah.